Oh kan, antara 12 juta dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Zul Zarizi daripada channel Zul Zarizi, channel yang menceritakan mengenai hal YouTuber, tips YouTube, vlogging dan apa saja yang terlintas di dalam fikiran. Okey, hari ini kita cerita pasal seorang YouTuber mungkin ramai dah tahu bahawa YouTuber yang paling popular di Asia adalah YouTuber yang datang daripada Indonesia, itu Atta Halilintar. Dan wanita pun datang daripada Indonesia, itu Richie. Okay. YouTuber ini memiliki subscriber melebihi 20 juta. Memang banyak ah. Memang padu. Setakat 19 hari bulan September 2020, Atta Halilintar telah mempunyai lebih kurang 25 juta subscriber. Manakala Richie, iaitu seorang YouTuber wanita, telah mendapat 22 juta subscriber. Yes. Saya agak tertanya-tanya masa permulaannya bila kita tahu bahawa Atta Halilintar merupakan YouTuber yang paling popular di Asia. Saya cuba nak bandingkan dengan negara-negara yang besar di Asia, iaitu India dan juga China. Dekat Social Blade, di mana India memang mempunyai ramai, bukan ramai, mempunyai banyak channel yang telah berjaya mendapat lebih daripada 10 juta subscriber. Tapi hanya yang saya nampak, saya tak tahu kalau salah, hanya seorang saja yang mendapat lebih kurang 19 juta, menghampiri 20, iaitu YouTuber maksud saya YouTuber itu Gaurav Chaudhary. Tapi bukanlah nama Gaurav Chaudhary, channel dia yang saya pernah beritahu itu Technical Guruji, yang cerita pasal technical negara China. Yang ini saya agak terkejut sebab negara China kita tahu dia punya populasi dia banyak, ramai, nombor satu di dunia, tetapi bila kita tengok dari segi YouTube agak rendah, di mana hanya ada satu saja channel yang berjaya melepasi 10 juta subscriber. Dan channel itulah yang saya akan ceritakan dalam video ini. Saya minta anda tonton video ini sampai habis sebab kita akan kupas sedikit sebanyak mengenai channel tersebut. Channel yang saya katakan bahawa akan dapat mencabar ataupun memberi saingan kepada Atta Halilintar dan Richie, itu YouTuber China. Tadi saya cakap YouTuber China dari negara China, Li Ziqi. Kalau salah sebut saya minta maaf sebab saya dulu Mandarin belajar tak habis. Okey, yang mana Li Ziqi ni telah mempunyai 12 juta subscriber. Ada yang tak setuju bahawa Li Ziqi ni menjadi pencabar sebab jauh antara 12 juta dengan 25 juta. Di mana Li Ziqi ni bermula pada tahun 2017 dan telah memiliki 1.8 bilion view. Tinggi Walau bagaimanapun kita tengok Atta Halilintar dah 2.8 bilion Tapi kalau kita tengok juga daripada segi upload video Atta Halilintar telah upload video sebanyak 1.06 ibu mungkin 1060 ke, tak tahu secara detail lah. Baliknya Li Ziqi hanya baru upload 199 video. Apakah Li Ziqi ni Li Ziqi bukan Li Zijia. Li Zijia tu main badminton. Li Ziqi ni merupakan seorang food blogger. Macam saya lah, tapi saya bukan food lah, saya blogger cap ayam. Kiranya adalah mengenai kehidupan semasa. Bukan kehidupan semasa lah. Mengisahkan mengenai kehidupan beliau dan juga, tak silap saya, nenek dia ke apa di kawasan pedalaman China. Alamak, minta maaf lah, saya tak sempat carikan detail Tapi kita dapat tahulah yang berada di kawasan pedalaman China. Okey, video-video dia agak menarik sebab tak ada bercakap sangat lah. Ada bercakap tapi secara natural lah. Dia bukan bercakap macam ni nak dapat tarik perhatian orang, ada interaksi dengan orang. Dia tak ada
Mana video dia nampak macam candid lah. Menunjukkan apa yang dilakukan pada kehidupan seharian. Kiranya macam seorang gadis kampung yang melakukan kerja-kerja seharian lah. Kalau kita tengok dekat Social Blade, dia punya pendapatan bulan ni lebih kurang 23.4K sehingga ke 375K. Ini anggaran Social Blade ni. Mungkin di pertengahan dulu lah. Jadi anda boleh kira lah. Memang banyaklah pendapatan dia melalui YouTube. Dan ketika saya tengok pada hari ini, ada satu videonya mendapat trending di Malaysia, lebih apa trending nombor 23 tak silap saya. Kira padu lah juga kan. Apa Lizzie Chi ni boleh popular? Popular sebab kehidupan yang dipaparkan lah adalah kehidupan yang kita tak pernah alami. Ialah kehidupan di kampung, di kawasan pedalaman yang cukup nyaman, damai, tempat-tempat yang menarik kan. Ditunjuk apa yang dia buat, membela kinzir, potong bambu apa, pokok buluh dan sebagainya lah. Selain itu, video dia memang cantik lah, memang high class lah. Saya rasa dia, siapa yang shot video ni memang seorang yang pakar. Seorang gadis yang cantik kalau tak silap saya, usianya lebih kurang baru 30 tahun lah. Kemudian, background muzik dia memang sedap. Saya baru saja jumpa channel ni pagi tadi. Bila saya dengar lagu dia, memang muzik background dia memang mendamaikan lah. Bunyian yang cukup merdu lah. Ini juga simple, tak perlu nak apa. Yang saya cakap tadi macam candid lah. Walaupun sebenarnya bukanlah candid, dia dah buat perancangan. Tapi tak adalah terlalu mengikut skrip kan. Okey, cerita pasal ni pun ada juga isu dia. Yang saya terbaca bahawa Lizzie G ni pernah rasa nak berhenti sebab dapat komen daripada haters yang mengecam dia lah. Salah satu video yang berkenaan dengan YouTuber yang bernama Lizzie Chi ni, yang mana semakin hari semakin bertambah. Saya tengok memang menarik video tu. Okey, saya rasa cukuplah setakat itu. Saya rasa apa yang kita boleh dapatkan dalam channel yang dibuat oleh Lizzie Chi tu adalah kehidupan boleh menjadi sesuatu pendapatan. Kalau anda ada idea macam tu, boleh nak buat macam tu tapi kena betul-betul lah. Kalau anda tengok video dia, memang kelas lah bukan main-main. Bukan setakat kita bawa letak GoPro kat atas kepala lepas tu goyang-goyang, tak. Kalau anda tengok video dia, memang smooth, memang cantik. Okey, cukuplah setakat ini. Saya Zul Zarizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.